Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu stanza. Berdasarkan maklumat dari Wikipedia, buku merupakan kepingan helai kertas bertulis yang diikat menjadi satu unit seperti rajah berikut. Dalam sains kebupustakaan, buku dikenali sebagai monogram untuk membezakannya dengan terbitan bersiri seperti majalah dan akhbar. Buku digantikan muncul dalam sejarah manusia apabila orang Mesir mula mencipta kertas papirus sekitar tahun 2400 sebelum Masihi. Membaca buku dapat meluaskan pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti kawan-kawan saya. Membaca buku membolehkan seseorang membaiki mutu bacaannya seperti adik ini. Bagus. Dengan membaca, kita dapat mengetahui tentang isu atau perkembangan semasa yang berlaku di dalam negeri dan di luar negara. Contohnya, isu kegawatan ekonomi, isu pencemaran, isu peperangan dan isu bencana alam. Oleh itu, Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu PPAT mengajukan kempen Jom Baca Bersama untuk 10 minit yang diadakan pada 24 April 2018. Pada pukul 11 hingga 11.10 minit pagi, semua individu, pejabat dan komuniti dipohon untuk berhenti sebentar dari melakukan pekerjaan atau aktiviti untuk membaca apa jua bahan bacaan selama 10 minit. Di manakah kita boleh membaca buku? Tentulah di rumah dan perpustakaan. Selain itu, tempat awal dan tempat kerja juga. Tunjukkan anda semua memudahkan amalan membaca dalam kehidupan.